Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TS Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Umar, pengarah IKN Jabaru, ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua pelajar baru yang telah berjaya ditawarkan untuk menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran di IKN Jabaru bagi sesi kemasukan Julai 2021. Selamat datang kepada anda semua. Seperti mana pada sesi kemasukan November 2020, pendaftaran kali ini juga dibuat secara online melalui sistem CMS Mara, di mana semua pelajar dan ibu bapa tidak lagi perlu hadir secara fizikal di IKN Johor Bahru ini. Saya ingin mengingatkan kepada semua para pelajar sekalian serta ibu bapa dan penjaga supaya memahami proses pendaftaran secara online melalui platform CMS ini, supaya tidak berlaku sebarang kesilapan yang akan mengganggu proses pendaftaran tersebut. Para pelajar dikenaki memuat naik ataupun upload semua dokumen yang diperlukan seperti salinan CGSPN, salinan kad pengenalan, salinan surat beranak pelajar, ibu bapa atau penjaga dan lain-lain dokumen yang diperlukan. Salinan resit pembayaran juga perlu dibuat naik ke dalam sistem tersebut. Pada peringkat pengumpulan ini juga, setelah mendaftar, para pelajar akan mengikuti pengajian secara online ataupun secara maya terlebih dahulu dalam sesuatu tempoh yang tertentu disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 sebelum para pelajar dibenarkan masuk secara fizikal. Para pelajar dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi SOP COVID-19 dan sama-sama kita doakan agar kita semua dijauhi daripada terkena jangkitan virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada para pelajar, ibu bapa dan atau penjaga sekalian, jika terdapat sebarang masalah, para pelajar boleh menghubungi pihak IKN Johor Bahru melalui talian telefon 07-236-1129. Saya ulangi, 07-236-1129. Sambungan Unit Hal Ehwal Pelajar. Ataupun boleh juga email kepada info@ikm_johorbahru@mara.gov.my. Sekali lagi, info@ikm_johorbahru@mara.gov.my. Para pelajar serta ibu bapa sekalian boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai IKN Johor Bahru melalui platform media sosial IKN Johor Bahru seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pelajar yang telah berjaya ditawarkan menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran sama ada peringkat CJ ataupun peringkat diploma di IKN Johor Bahru. Saya doakan agar para pelajar sekalian beroleh kejayaan sepanjang berada di IKN Johor Bahru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.